Pasangan suami istri kompak mencuri motor. Sasarannya mencari rumah yang sedang ditinggal sholat subuh dan pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci. R dan S merupakan residivis, ia keluar penjara tahun 2017 dan kembali ditangkap pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 lalu. R, sang suami, tercatat sebagai warga Sarang, Kabupaten Rembang, sedangkan S tercatat sebagai warga Grabakan, Kabupaten Tuban. Sebelum tertangkap, keduanya domisili di Lakasantri, Kota Surabaya. Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono mengungkapkan, dari hasil pengembangan didapat keterangan telah melakukan pencurian di 7 TKP. Selain itu, Pak Sutri juga beraksi di wilayah Gresik dan Sidoarjo. Sebagai barang bukti, petugas berhasil mengamankan sebuah dosbook handphone merek Realme tipe 5i warna biru laut, satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam biru tanpa plat nopol, sebuah handphone merek Realme tipe 5i warna biru laut, dan sepeda motor merek Yamaha tipe NMax nopol L5664LP warna hitam dop beserta STNK-nya yang digunakan untuk beraksi. Barang bukti lain yang ditemukan, satu unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, dan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam merah. Semuanya TKP Kabupaten Tuban. Sedangkan dari TKP lain adalah pencurian sepeda motor di wilayah Gresik berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, dan di wilayah Sidoarjo satu unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 3E dan 4E KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun. Pagi ini kembali Polres Tuban, dalam hal ini Satreskrim, melaksanakan konferensi pers terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagaimana diatur, ini adalah kategori pencurian pemberatan sesuai dengan pasal 363 KUHP, ancaman 7 tahun penjara. Yang menarik dari kejadian ini adalah bahwa pelaku ini adalah suami istri. Ada di samping saya ini. Jadi yang bersangkutan inisial R, kemudian yang perempuan inisialnya S. Ya, inisial R ini yang bersangkutan ini adalah residivis. Ya, residivis pelaku curanmor. Kemudian istrinya adalah pelaku pencurian rumah kosong. Jadi keduanya ini ketemu di LP. Setelah keluar LP, kemudian menikah. Perlu kami sampaikan ke rekan-rekan bahwa saudara R ini tahun 2014 ya, pernah ditangkap oleh Satreskrim dalam kasus yang sama. Ya, curanmor 3 TKP, kemudian divonis 5 tahun penjara. Baru keluar tahun 2017. Nah, setelah itu keluar, di penjara ketemu dengan istrinya ini tahun 2017, masih melakukan pekerjaan yang lama, yaitu pencurian dan bermotor. Dari hasil pengembangan, ini berawal dari kejadian di Bancar. Jadi yang bersangkutan ini lahir di Bancar, kemudian istrinya di Grabakan, kemudian di Bancar ada 1 TKP curanmor, kemudian kita kembangkan dan berhasil kita kembangkan 7 TKP, termasuk yang di luar Tuban, ada di Gresik maupun di Sidoarjo. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pelaku ini selalu melakukan aksinya berdua, kemudian menggunakan sepeda motor, sudah kita amankan juga NMax, ya, berboncengan. Sasarannya adalah korban yang ketika pagi hari melaksanakan sholat subuh atau rumah tidak terkunci, meninggalkan motornya. Kemudian setelah melakukan aksinya, keduanya ini menjual sepeda motornya ke arah Rembang. Ya, jadi langsung dibawa ke Rembang, diserahkan kepada seseorang, dijual kurang lebih dengan harga 1,5 sampai 2 juta ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini pengakuan yang bersangkutan 7 TKP. Ya, sebagian barang bukti belum kita dapatkan dan sebagian sudah kita dapatkan. Motifnya adalah yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap, ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian selain mengambil kendaraan bermotor ketika melakukan aksinya, ya, Ketika ada barang berharga, yang bersangkutan juga mengambil, misalkan handphone. Dari Tuban, tim liputan blokTuban TV mengabarkan.